Selamat malam, saya ucapkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen. Dan pada malam hari ini saya mau ngetes kesabaran saya naik kereta api yang Semenjir Panca sudah disusul dua kali, yaitu KA Singhasari dengan jadwalnya yang di KPK 2023 ini. Gimana keseruan video saya kali ini? Yuk ikutin sampai habis dan jangan di skip ya. Oh iya, di Senen sendiri belum ada face recognition ya, jadi masih boarding manual. Tak boarding pass atau e-boarding pass. Saat ini saya masih menunggu rangkaian dari kereta api Singhasari yang akan bawa saya ke Wates. Dan di jalur 3 ini merupakan armada rangkaian dari KA Gumarang yang tadi dipakai oleh KA Tegal Bahari, di mana tidak masuk depo lagi, dibersihkan di Pasar Senen ini. Yang saat ini sedang dilansir ini merupakan rangkaian kereta api Singhasari yang akan membawa kita menuju ke Wates nanti. Ini kata kita di kereta eksekutif 3. Untungnya dapat kereta api dengan kaca yang lebar sepertinya. Ini eksekutif 1, rangkaiannya menggunakan kereta api kaca pesawat. Dan kayaknya kita nunggu, yuk, apa sambungan dengan lokomotifnya. Katanya sih bentar lagi lokomotifnya masuk di jalur 1 dari arah selatan. Loko penarik KA Singhasari sudah tiba di stasiun Pasar Senen. Sepertinya kita akan ditarik oleh CC203. Kurang tahu di pintu mana ya. Kita lihat proses penyambungannya. Berikut akan disambungkan kabel kompresor dan juga rantai pengait. Jadi perjalanan kita kali ini ditarik oleh CC203 8348 Loko Wota JKT48 milik Depo Induk Sidotopo. Semoga perjalanan kali ini lancar, menyenangkan, dan tidak ada hambatan apapun. Dan kita dapat sabar karena nanti di Karawang kita disusul Purwojaya, dan di Argelis kalau nggak salah disusul oleh Taksaka. Yuk kita nikmati aja perjalanan kita kali ini. Di perjalanan kali ini kita akan mencoba K1095-19 milik Blitar, dan untung kaca lebar eksekutif 34. Satu duanya kaca pesawat. Oke, yuk kita naik ke dalam. Untuk kereta ini kita nggak bisa toilet red, jadinya toilet ditutup. Dan cukup sempit sih toiletnya, sempit banget malahan. Nggak apa-apa lah, nggak bisa toilet red. Kita lihat toilet satunya, di mana lebih besar ya. Ini di ujung satunya, toiletnya cukup besar dan tapi sama. Bisa toilet. Untuk konfigurasi seatnya dua-dua, ada yang satu di ujung. Ini seperti ini interior KA Singhasari. Ya, kita nikmati perjalanan kita kali ini.
kita dibalap oleh KRL yang mesti nanti kita akan susul karena kita elas terus, sementara KRL akan berhenti di setiap stasiun. Mesti walaupun disusul KRL tapi mesti lebih cepat mau sampai ke Bekasi karena kita LS terus. Sekilas seperti ini tampilan Merdeka Malam dari Kak Singasari, masih cukup terang juga ya, nggak begitu gelap. Yaudah, kita coba nanti untuk tidur gimana. Perjalanan saya naik KA Singasari sudah tiba di Karawang dan di sini cukup banyak yang naik ya. Dan di sini ujian kesabaran pertama kita, yaitu kita akan disusul oleh KA Purwojaya jika sesuai jadwal ya. Tapi ini kita sudah telat sih ini. Kita tunggu saja lah. Jadi untuk kereta api tersendiri itu mengikuti trainmark terendah. Jika dalam satu rangkaian ini ada yang trademarknya F E, maka maksimal adalah 100, jika D maka 90. Tapi memang ini maksimal jalan 100 sih. Dan Purwojaya yang akan nyusul kita maksimal 120. Jadi sabar aja ya. Sekarang kita berangkat dari stasiun Kutoarjo.
Ya, perjalanan kita telah sampai di Wates, namun videonya tidak akan saya akhiri sekarang ya. Karena kita akan menunggu kereta Singhasari ini berangkat disusul oleh kereta api apa namanya? Mataram yang berangkat 1 jam 10 menit di belakang kita dan di Wates menyusul kita. Sabar, sabar. BTW di KPK 2023 ini Wates cukup banyak penyusulan ya di sini ya. Salah satunya ini di Wates nih, ini kereta jadi yang nyusul dan disusul sih. Kalau dari arah timur Singhasari menyusul Kahuripan, kalau dari barat disusul Mataram. Ya, seperti itulah suka dukanya kereta api Singhasari. Dan mohon maaf jika video perjalanannya kurang maksimal karena saya di window seat dan sebelah saya tidurnya nyenyak banget, gak enak buat keluar masuk dan saya juga ngantuk, jadi mohon maaf kurang maksimal. Mataram yang berangkat 22.05 menyusul Singhasari yang berangkat pada pukul 20.55. Laknat nih. Setelah KA Mataram berangkat, ini Singhasari tidak bisa langsung diberangkatkan karena memang harus menunggu aman dulu. Mungkin sekitar ya jarak 4-5 menitan kali setelah Mataram. Dengan berangkatnya KA Singhasari, video perjalanan kayak kali ini saya akhiri. Ya memang sini kereta ini lambat, tapi nggak tahu kenapa ya. Kalau saya naik Singhasari itu tidurnya nyenyak banget. Astaga. Oke, demikian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Antonisio. Dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Sudah mulai terang, tapi mendung.